Kita kemana hari ini, Cika? Terserah Bang Paing aja. Iya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Abang gak apa-apa, Bang? Om, maaf Om, aku gak sengaja. Kamu, kalau pinjam saya encok gimana? Orang tua kamu mau tanggung jawab. Maaf Om, aku gak sengaja. Gak sengaja. Abang, udah Bang, kasihan dia kan masih anak-anak. Udah jangan nih Bang. Kamu jangan bilang anak kayak gini. Ditua di dalam perut nih, lihat tuh akar temulawak tumbuh di dagu. Dasar kamu! Abang. Aduh. Abang kasihan Abang. Itu lihat tuh, dia sampai nangis gitu. Ya Allah. Kamu jangan bilang anak seperti ini, Cika. Sakit pinggang saya. Udah Abang, udah. Kenapa Pul? Lu pulang nangis Pul? Pulang main nangis. Biasanya lu yang nangisin anak orang. Pul diomelin doang orang. Diomelin? Siapa orangnya? Nah, Bang Paing. Si Paing conge? Iya, Pul digewer nih, sakit kuping Pul. Buset ya si Paing ya. Bang ajar lu setan angkalan tuh agak mana gua. Yaudah yuk sama Mayu. Gua aja, gua ngandung lu 18 bulan. Gua kagak pernah nyakitin lu. Enak aja dia. Iya, Ma. Masih duit jajan juga kagak dia main nyakitin Mae. Ayo udah ayo, gua paranin. Bang Paing kenapa sih tadi marah banget sama Ipul? Cika, si Ipul itu mukanya ngeselin. Makanya Bang Paing tadi marah-marah. Main bolanya aja sembarangan, untung pinggang Bang Paing nggak copot. Bang Paing, Ipul kalau dilihat-lihat lucu juga ya Bang Paingnya. Gimana kalau Cika jadiin anak aja? Cika, Cica kampung, ngapain sih ngangkat si Ipul jadi anak? Anak bangsa dekil kayak gitu, enggak. Kita berdua aja udah bahagia. Tapi kan Bang, Cika belum punya anak sampai sekarang. Ya nanti juga kita punya, Cika. Sabar aja. Gimana sih kamu? Udah dekil gitu mau diangkat jadi anak. Paing, lagian juga Bang Paing. Dulunya sama kayak Ipul, mukanya dekil gitu, ingusan. Udah, Bang Paing mau bisnis dulu. Hati-hati ya, Bang. Iya. Bang Paing ganteng banget kalau dilihat dari belakang. Ih, Bang Paing mah kebiasaan. Handphone jadi tinggal-tinggal terus. Tak kalau Cika ngeliat gimana? Untung aja Cika mah istri soleha, gak pernah lihat-lihat privasi orang. Paing, lu kenapa ngomelin si Ipul, hah? Karena dia ngeselin dan main bolanya sembarangan, Mar. Kan Ipul gak sengaja, tadi juga Ipul udah minta maaf. Tuh dengerin, si Ipul mah anaknya berakhlak mulia. Terus lu kenapa ngejewer dia, itu kan namanya kekerasan. Karena kamu gak ngajarin dia, Mar. Dia tuh nakal, tau gak? Kok Bang Paing sama Pok Mar ya? Paing! Dengerin gua. Asal lu tahu aja. Siapa si Ipul sebenarnya? Dia adalah anak kandung lu.
Bang, kamu jangan ngarang ya, Mar. Saya nggak percaya kalau si Ipul anak saya. Sulit dipercaya. Ternyata Ipul itu anaknya Bang Pak. Ngapain gua ngarang? Emang gua guru bahasa Indonesia ngajarin mengarang-mengarang? Enak aja lu. Lu ingat gak malam itu? Suatu malam yang dingin, kelabu, agak-agak demek. Itu santan lu amparan gua pungutin pakai kleyang. Enggak, Mar. Hubungan kita sudah lama berakhir. Oke, memang udah berakhir. Tapi kan semandul-mandulnya lu, lu mah tajam. Santan lu tajam. Nih buktinya nih cetakannya. Jangan sampai Cika tahu soal hal ini. Kalau nggak akan saya laporin polisi kamu. Silakan, silakan aja. Sialan, HP ketinggalan lagi. Syukurin lu. Ingat Mar, jangan sampai Cika tahu hal ini. What the hell? Cika, kamu kenapa nangis? Kamu lihat handphone aku enggak? Bang Baim, Ipul itu siapa, Bang? Ipul? Ipul anaknya Pomar kan yang nakal? Saya tahu itu anaknya Pomar, tapi bapaknya siapa, Bang? Jawab! Ya saya nggak tahu, Cika. Lagian kenapa sih kamu nanya kayak gini? Alah, Abang Paing jangan bohong. Ipul itu anak abang kan? Ngaku aja, Bang. Cika, itu fitnah. Ipul itu bukan anak abang. Kalau emang benar itu fitnah, abang berani nggak tes DNA? Woi, jangan diem aja. Jangan bengong aja, jawab abang. Iya abang berani. Ayo kita cek DNA. Iya. Sekarang juga kita harus selesain. Kita harus ketemu Pomar sama Ipul. Ayo bang. Ayo. Ini pala udah botak merkim mulu. Aduh Ipul, Ipul. Ma, udah ma jangan nangis mulu ma. Ipul jadi sedih nih. Bukan apa-apa, Pul. Lu tuh anak gua, Pul. Gua gak pernah nyakitin lu. Ipul mudah-mudahan jadi orang sukses ya. Biar Ipul bisa nolong orang lain. Ngelindungin emak. Kalian gak pernah kesini. Kalian orang kaya. Gak pantas datang kesini. Kita orang susah. Pomar. Pomar kenapa seenaknya bilang Ipul itu anaknya Bang Paing? Apa dasarnya? Jelas, kita punya fakta. Poni batok. Nih, dengerin. Cika, ciplakan kancut. Asal lu tahu aja ya. Sebelum lu kawin sama Nigaang, gua punya rahasia besar. Dia mah karuan, emang playboy. Waktu itu, suatu malam, di tengah hujan yang bergerimis, ada halilintarnya dan juga geluduk. Gimana kagak merinding coba? Dingin pula. Ini si Gaang Paing. Santannya ampar-amparan. Ngegodain kita baik. Kita kena patil dia. Udah gitu, santannya kita kumpulin di tempayan. Hasilnya lihat tuh. Antonio Banderas bukan. Mandra bukan. Asal lu tahu aja, gua punya data-data. Bohong! Bohong-bohong. Ada datanya akurat. Kita kesono kemari, ke catatan sipil. Kalau percaya bener lo. Jadi lo kan kita ke Samsat ngurusin. Nih, asal lo tahu aja nih. Nih, buktinya nih. Nih, gua punya bukti tertulis. Tuh, hasil tes DNA. Tuh, baca tuh. Jadi lo kan gua ngebohong. Jangan dibaca, Cika. Hasil tes DNA menyatakan bahwa Saipul alias Nacing adalah anak kandung dari bapak-bapak. Tuh!
Jangan percaya jika tes itu palsu. Kamu udah gak bisa ngelak lagi, Bang Paing. Kamu dasar laki-laki jahat. Baru mudeng kan lo? Jika tes DNA ini palsu, jika kenapa kamu gak percaya sama aku? Ala kentut. Eh, Paing. Cika, dengerin gua nih. Gua juga punya surat wasiat yang sangat rahasia, top of secret. Confidential. Kalau kata apa-apa mah. Apa itu? Nih. Di kartu keluarga tertulis bahwa sebetulnya lu adalah adik kandung gua. Apa? Nyaho dah lu. Ya ampun. Mariati, kakakku tercinta yang selama ini aku cari-cari. Jangan gitu tuh, Mar. Jadi selama ini saya berpacar, saya menikah dan berpacaran dengan adik kakak. Emang dasar doko. Saya tidak tahu, Cika. Cika, si gigong bau, percaya sama aku. Saya tidak tahu, Cika. Ular. Bawa lembing mah lu. Jadi selama ini saya berpacaran dan menikah dengan adik kakak. Iya, emang lu doko. Ah!